Sedulurku, Abah Arif jauh hari mengenakan baju jubah putih dan celana hitam semata kaki saat melatih Wandi Gayo di arena kolam renang Hotel Century Jakarta pada Jumat 2 September 2022. Sementara Wandi Gayo mengenakan kaos olahraga tanpa lengan warna merah dan celana pendek warna gelap. Abah sapaan pelatih Wandi Gayo dengan baju jubahnya memberi pengarahan teknis kepada Wandi Gayo. Sebelum latihan, Wandi Gayo melakukan pemanasan dengan cara berlari di pinggiran kolam renang. Wandi Gayo di bawah bimbingan pelatih Abah Arif Jauhari dan Encep Ali Basyah memberi arahan dan latihan menggunakan perangkat sarung tinju. Sesi latihan berlangsung sekitar 2 jam. Hadir menyaksikan latihan singkat para reja dari Gayo Aceh Tengah, yakni Reja Arul Gading Kecamatan Celala Marzuki, Reja Kuyuniasir Arafat, Reja Paetumpi Baru Idrus Saputra, dan Reja Hakim Balai Bujang Misriadi. Juga ada Kabid Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Tengah, yaitu Najib S.E.M.A.P. Reja Alur Gading Marzuki mengatakan jika kedatangannya dan reja yang lain untuk mendukung Wandi Gayo langsung di tepi ring. Sebagaimana diketahui, petarung mixed martial art atau MMA, Wandi Gayo saat ini sedang menjalani latihan ketat. Latihan yang dijalani Wandi Gayo ini untuk persiapan pertarungan berikutnya, yaitu One Pride TV One pada 3 September 2022 hari ini melawan Pascalis Tanoy asal Papua.